Dalam rekaman CCTV yang dipasang oleh pemilik toko bulan lalu di distrik Guntur, Provinsi Andhra Pradesh, India, terlihat seekor monyet berhasil mendorong pintu kaca dan menuju bagian kasir toko perhiasan milik Raffi Kumar Reddy. Penjaga kasir bahkan sempat menawarkan buah untuk monyet tersebut. Namun si monyet malah lari ke kasir, membuka laci dan menggigit segepok uang tunai di mulutnya sebelum kabur dengan uang tunai keluar dari toko.